Kopasukan atau Kopaskas membantu pemerintah melakukan vaksinasi kepada masyarakat, namun untuk vaksinasi tersebut diprioritaskan untuk pelajar agar bisa mencegah klaster sekolah di Kabupaten Bandung. Saat ini vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Bandung telah mencapai 46%. Bertempat di Gedung Balai Prajurit RA Wiryadinata Korpaskas, ribuan masyarakat antusias mengikuti serbuan vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Korps Pasukan Khas TNI AU dalam rangka peringatan HUT Korpaskas ke-74. Selain masyarakat umum yang tinggal di sekitaran Mako Korpaskas, ribuan vaksinasi ini diprioritaskan untuk pelajar karena saat ini beberapa sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan adanya vaksinasi untuk pelajar, diharapkan bisa menghindari klaster penyebaran corona di sekolah. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, dari jumlah 3 juta lebih penduduk Kabupaten Bandung, warga yang sudah melakukan vaksin sebanyak 46%. Sehingga dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, diharapkan bisa mencapai target herd immunity dengan cepat. 8%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penambahan nakes yang kemarin kita tambah sekitar 450 bahkan 500 orang. Nah, ini akan dibagi beberapa sentra yang sekarang sudah berjalan sejalan harupat sentra dari Majalaya Koni ya, dan juga sentra yang dari Balai Enak insya Allah sebentar lagi, dan ada penambahan lagi ada di 7 titik sentra terutama dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Kepala Kesehatan Korpaskas Kolonel Kes Nicholas Adit mengungkapkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi sejak bulan Juli lalu sebanyak 9.000 dosis, dan untuk saat ini pihaknya memprioritaskan untuk pelajar. Dengan target pada hari ini kurang lebih 1.000 orang. Mungkin hari ini terlihat banyak pelajar, mungkin itu alasannya kenapa? Kita kan karena memang sekarang digalakkan dengan anak sekolah, mereka sudah mulai kegiatan, sudah offline, sudah mulai masuk sekolah, mereka sudah kewajiban, kita sendiri buat melindungi sesama temannya. Karena dengan sasaran dari vaksin adalah untuk yang terciptanya herd immunity di masyarakat, sehingga kita mengharapkan terjadi kekebalan terhadap. Pada serbuan vaksinasi Korpaskas tersebut disediakan sebanyak 1.300 dosis vaksin Sinovac. Selain untuk vaksin dosis kedua, vaksin saat ini pun diberikan kepada pelajar atau masyarakat yang melakukan dosis vaksin pertama. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.